Tuan-tuan perempuan, nyatanya dalam ilmu tasawuf ni suruh kita tengok aib kita. Jangan kira aib orang. Ya dah? Nak tengok aib orang ni, nampak? Kuman di seberang laut ni dah nampak. Lagi apa? Ganjam depan mata, tak nampak. Ya? Payok juga tu. Mana pasirnya kuman boleh nampak seberang laut. Ganjam depan mata, tak nampak. Itu nak menunjukkan betapa, maknanya kita kata betapa cacatnya seseorang yang asyik melihat aib orang, tak mau tengok aib sendiri. Ha, jadi nyatanya dalam ilmu tasawuf ni suruh kita tengok aib kita. Jangan kira nak tengok aib orang. Dia sebenarnya balancing, alignment antara fiqh dengan tasawuf ni ada. Dia maknanya kita kata balance. Jangan kita hanya mencari hukum terhadap orang, tetapi semak diri kita juga. Ya, jangan kita hanya mencari hukum terhadap orang, tetapi juga kita harus semak diri kita. Ya, tak? Itu tasawuf. Dan tasawuf, jangan kita hanya memandang kepada syariat, tapi hendaklah juga kita pandang kepada hakikat. Jadi maknanya jangan hanya kita melihat sah batalnya amalan, tapi tengoklah pula kualiti amalan. Ya dah, tengoklah pula bagaimana perkara-perkara yang boleh membatalkan amalan dalam bentuk batin, dalam bentuk rohani, dalam bentuk yang tidak nampak. Ya, dalam bentuk yang tidak nampak. Kita kan kadang tengok sah batal ni bentuk fiqh dia. Tengok sah batal ni bentuk fiqh dia. Orang punya sah batal ni bukan fiqh dia. Tasawuf punya pula macam mana? Ya, tasawuf ni pula macam mana? Ya, sebab itulah makanya datang keduanya, fiqh dan tasawuf ini, untuk menjadikan kita itu alignment. Jadi maknanya dua sayap burung. Ya, kita kata bahawa diperlukan kedua-duanya. Fiqh dan tasawuf ini diperlukan supaya kita jangan hanya mengukur dengan pandangan syariat, tapi kita juga harus mengukur dengan pandangan, maknanya hakikat. Ya, pandangan hakikat. Kita ambil contoh mudah. Seorang wanita yang mengaku berzina di zaman Said Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pandangan syariatnya dia dihukum. Memang dia dihukum. Tetapi pandangan hakikatnya ialah taubatnya diterima. Saidina Umar bertanya kepada Rasulullah, "Apakah kita akan sembahyangkan jenazahnya sedangkan dia itu berzina ya Rasulullah?" Kata Rasulullah, "Kalau ditimbang pahala taubatnya dengan gunung Uhud, nescaya pahala taubatnya lebih berat daripada gunung Uhud." Maknanya Nabi ajak melihat dengan pandangan hakikat. Jangan hanya pandangan syariat. Pandangan syariat memang kita dah hukum. Tapi pandangan hakikatnya dia mulia di sisi Allah. Kerana dia memohon keampunan, minta dihukum, lalu dia pun bertaubat. Di sisi Allah dia begitu mulia. Sehingganya pahala taubatnya lebih berat daripada gunung Uhud. Bayang kalau besarnya gunung Uhud bila kita ke sana. Ya dah. Tapi taubatnya lebih besar daripada itu pahala. Jadi maknanya Nabi balance. Jangan kita hanya pandang dengan pandangan syariat, jangan lupa hakikat. Ya dah. Nun di sana manusia itu bukan hanya jasadnya, manusia itu ada hatinya.